Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Hari ini kita masih ngebahas soal Dangdut Akademi Asia. Dangdut Akademi Asia 6, 30 besar grup 2. Dan kali ini kita akan ngereaksiin Melili Indonesia berduet bareng Adem Kursat dari Turki. Nyanyiin lagu Cinta Yang Datang Jangan Dikenang Cinta Yang Hilang. Bener gak ya? Yang pasti judul lagunya adalah Sabda Cinta dari Kak Iyet Bustami sama Kak Eri Suzan. Ini gimana Melili nyanyiin lagu ini bareng Adem Kursat? Kan lagu itu duet, tapi duetnya cewek sama cewek ya, bukan cewek sama cowok. Lagu ini bakal dibikin seperti apa sama mereka bertiga nih ya? Langsung aja kita tontonin Melili sama Adem Kursat, Sabda Cinta. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya, para pecinta-pecinta di seluruh dunia ini yang lagi nonton, subrek dulu channel ini. Langsung kita tontonin Melili, Adem Kursat, Sabda Cinta. Gila sih, dari awal jeng 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 itu aja langsung musiknya gila, ini enak banget, langsung dibikin, langsung bikin kita langsung ada apa nih gitu kan. Dan suaranya Melili sama Adem Kursat tadi enak banget. Na 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 na. Ini baru originalnya ya. Memang enak banget sih ini musiknya tuh, lagu ini udah grande, dibikin aransemen yang lebih grande lagi. Aduh, lembutnya. Ini lagu berasa jatuh cinta banget cara Melili nyanyiinnya. Bila cinta menyapa. Lagu ini kan kadang lembut banget cara nyanyiinnya, kadang keras banget staccato-nya bener dimainin, dan Melili bener banget cara nyanyiinnya. Cengkoknya unik ya. Hei.
mereka produksi apa ya, produksi suaranya memang berbeda ya, agak gitu, nggak yang gitu, agak dikulung-kulung gitu, gimana gitu. Ada harmoninya. Di sini Melly yang ngambil harmoninya, nice banget. Jadi dua cowok sama suara satu cewek yang harmoni, jadi kedengeran banget harmoninya. Aduh, Melly, cengkoknya. Ini cengkok-cengkoknya antara Melayu-Melayu dan sama Turki itu digabung jadi unik-unik gimana gitu jadi cengkoknya. Oh. Asik. Kan tipenya kayak Edong Kursan emang agak kul-kul kaku gitu kan ya. Jadi koreonya pun cuma yang tangan dong, enggak yang banyak banget. Bisa lihat kan dari dia, cara dia nyanyi kan apa ya, kaku-kaku gitu kan, enggak kayak Indonesia yang gila menggila gimana gitu kalau nyanyi. Hey. Aduh, ini ada apa nih pada teriak-teriak nih? Aduh. Aduh Melly, udah produksi suaranya enak banget, suaranya bulat banget. Ini improve-nya juga. Oh. Gila, enak banget Melly. Agak besar gitu. Enak ya dia bikin kayak gitu ternyata cengkoknya. Hey. Ini cengkoknya Edong Kursan memang sering kayak gitu loh. Kalian dengerin deh, rata-rata cengkoknya dia tuh pasti dia ada legato-legatonya. Oh, Melly. Aduh, dibantai banget emang Melly mah. Lagu ini mah improve-nya cengkoknya enak banget. Oh, Melly. Ini makanan Melly sih, lagu-lagu kayak gini mah dengan cengkok-cengkoknya Melly tuh. Edong Kursan juga dengan cengkok-cengkoknya, jadi lagu ini tuh jadi sesuatu yang berbeda aja jadinya. Bener kan? Menaruh besi. Sumpah enak banget kalau bikin hancurlah. Cengkoknya kayak gitu enak ternyata. Aduh
Meli. Aku salut sih sama Meli juga mau mengalah demi Adam Kursat gitu kan. Dia tidak mengeluarkan cengkok-cengkok mautnya yang mematikan banget di lagu ini, hanya yang standar-standar aja, karena kalau dia mau menonjol itu kan gak enak ya. Jadi harus bareng, karena ini bareng kanyanya duet kan. Aduh. Aduh. Oh, nafasnya oke loh. Wow. Woo. Wah, ini mah menggila kalau ini mah. Aduh, Meli menggila, Meli menggila. Wow. Standing ovation buat Meli and Adam Kursat. You are very amazing. Oh my gosh, ini benar-benar lagu yang sebenarnya lagu ini Melayu R&B gitu kan ya. Tapi dibawain sama Meli sama Adam Kursat, jadi kayak ada Melayunya, ada dangdutnya, ada Turki-Turkinya gitu, dengan cengkok-cengkok yang benar-benar unik banget dari Adam Kursat. Kalau Meli udahlah ya, lagu ini udah dibantai habis, dibabat habis sama Meli dengan improve-nya, cengkoknya. Dan ini pun belum seberapa sebenarnya, kalau Meli mau ngeluarin 100%-nya Meli tuh lebih dari ini cengkoknya gitu. Tapi di sini aku salutnya sama Adam Kursat, benar-benar jati dirinya tuh benar-benar apa ya? Ditonjolin banget sama dia. Dia gak merubah jati dirinya, ada jati dirinya. Ini loh, Turki itu seperti ini loh cengkoknya. Cara nyanyinya itu seperti ini loh. Dia tetap memasukkan unsur-unsur itu di lagu dangdut. Dan itu yang bikin lagu kita tuh jadi, oh, unik ya. Oh, enak ya cengkoknya. Dan suaranya mereka ada tetap best menurut aku. Nafasnya oke, powernya oke. Aduh, oke. Kalau itu bersama, keren. Aku selalu menunggu nih Adam Kursat nih kasih kejutan-kejutan apalagi dengan cengkoknya yang unik-unik itu. Kalau Indonesia kita tunggu di grand final kayaknya. Asik. Dan kalian juga aku tunggu buat subrek pastinya ya. Subrek. Loncengnya nyalain, share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.